I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic proof okay. up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take the new stuff And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing Prabowo. Hmm. Saya nggak menyebutkan yang lainnya ya, Prabowo-nya aja. <laughs> <Okay>. <laughs> Karena kecurangannya ada yang yang lainnya itu. Oke, yang tidak disebutkan ya. Nggak, nggak perlu disebutkan. Ya, tadi kalau disinggung eh, selama bulan suci itu mudah-mudahan, ya mudah-mudahan pengikutnya juga sadar, gitu. Oke. Okay. Setelah mengikuti eh, yang namanya... Fakta-fakta persidangan, persidangan ya. Fakta persidangan yang hmm. disampaikan oleh saksi, yang hmm. disampaikan eh, oleh ahli, gitu ya. Itu kan semua... Tidak terbantahkan oleh saksi, eh, oleh eh, ahli dari termohon, mm -hmm. baik itu KPU maupun Bawaslu. Uh, Bawaslu. Mm. Kalau yang terkait kan namanya terkait yeah, kan, yeah. tidak perlu kita pandang lah okay. gitu kan. Cuman banyak ngomongnya kan. <laughs> yeah. Ketika saksi yang juga nggak bisa mereka patahkan, mm. uh, mereka melakukan yang namanya istilahnya apakah ini ahli ekonom, mm. ahli politik? Atau ahli <laughs> itu kan keluarnya dari seorang yang menyatakan dirinya ahli tata negara. Mm -hmm. Itu mm -hmm. juga sangat, apa istilahnya sangat naif ya, okay. yang namanya ahli. Ya, jangan berkata begitulah, mm -hmm. merendahkan kan, yeah. tapi merendahkan itu sebenarnya adalah satu pernyataan mm -hmm. bahwa mereka tidak bisa membantah Fakta. substansi dari ahli mm -hmm. sehingga mereka mencari-cari yang lain. Okay. Ya, ada yang... Uh, ngomong menang 20 puluh kosong <tik> <20 -0. tik> <8 -0. tik> tapi substansi mereka nggak bisa bantah mm -hmm. gitu. dan itu di diikuti oleh semua rakyat kan mm -hmm. diikuti juga oleh ahli-ahli okay. ataupun okay. oleh dunia ya mm -hmm. nah, kalau dilihat dari fakta tersebut dari kalau kita cermati ya mm -hmm. dari persidangan itu sampai dengan sekarang tidak ada satupun yang bisa membantah terjadinya kecurangan uh -huh. dan terjadinya yang namanya kecurangan tidak saja pada saat sebelumnya uh -huh. itu pencoblosan, tapi lebih jauh uh -huh. itu <coughs> pada uh, etika uh -huh. memunculkan uh, sang cawapres uh -huh. yang digadang-gadang oleh Prabowo kan. Uh -huh. Nah, ini cawe-cawenya Jokowi ini bukti sebenarnya. Walaupun mereka ada empat menteri juga, mm -hmm. juga nggak bisa membantah. Mm -hmm. Bahwa ternyata juga BPS menyatakan bahwa tidak ada yang namanya, uh, apa istilahnya, El Nino. Mm -hmm. Januari, Februari. Udah selesai di Desember. Tapi mm -hmm. bansos yang dasarnya El Nino mm -hmm. muncul. Mm -hmm. Itu juga fakta bahwa yang namanya kecurangan yeah. untuk menggait suara buat anaknya mm -hmm. dilakukan secara vulgar. Yeah nah, namun demikian, kalaupun faktanya sudah seperti itu, tetap saja yang namanya kekuasaan itu kan akan melakukan segala cara. Mm. mereka akan menekan hakim, yeah. ya kan, uh, supaya hakim ini berpihak kepada kekuasaan. Mm -hmm. ya mungkin kan? juga menyuap. ya, bisa suap, bentuk suap, mm. bisa bentuk teror, mm. <laughs> segala cara lah bisa yeah, dilakukan. Yeah, yeah. nah Menurut pendapat saya bahwa itu bisa diatasi kalau ada dukungan rakyat. Hmm. Nah, dukungan rakyat itulah yang dilakukan oleh para tokoh bangsa sekarang hmm. yang akan diadakan berupa sholat Jumat di hmm. saat tanggal 19. Okay. Tokoh bangsa ini. siapa aja, Pak Syafril? Ya, kalau berbicara tokoh bangsa itu banyak itu ada yang tergabung di petisi 100. Petisi 100. Itu 100 orang itu dah tokoh-tokoh bangsa. Mm. Nah, ada lagi seratus tokoh. seratus mm. 100 tokoh bangsa maksudnya. Mm. Jadi bukan petisi 100. Beda ya. Nah, 100 tokoh bangsa ini juga mengumpulkan tokoh-tokoh mm. termasuk para jenderal. Mm. ya kan? Nah, untuk 100 tokoh ini dalam pertemuan-pertemuan akhirnya berubah menjadi tidak satu tokoh bangsa. Mm. Saya juga hadir pada Oke. saat acara pertama dibentuknya ya. Hmm. Lalu juga nah deklarasinya dibentuklah GPKR. GPKR, Gerakan nah, Penegak Kedaulatan Rakyat. Betul. Hmm. Nah itu juga tokoh-tokoh. Artinya ini Forum PDR dan GPR ini, GPR hmm. GPKR ini juga sudah bergabung hmm. untuk melakukan kegiatan uh, di dalam hal memberi dukungan terhadap hakim-hakim ini. Supaya hakim-hakim ini walaupun misalnya sudah disirami uh, bulan suci... Ramadan, ya, ya, ya. tapi juga kalau mendapat dukungan rakyat uh -huh. melalui aksi uh -huh. mereka akan tenang me me menegakkan atau mem memukul palu, apa, palu uh, keadilan ya. nanti itu berpihak kepada kebenaran, kejujuran dan melawan kecurangan Amen. dan juga keinginan kekuasaan untuk melakukan uh, apa, penegakan dinasti. Uh -huh. ya. Lalu ini di Jawa Barat sendiri uh -huh. kebetulan di Jawa Barat saya juga Uh, sebagai apa namanya uh, pengarah oh, pengarah ada gerakan aksi umat hmm. melawan gaum ya gaum ya. di situ ada tokoh-tokoh Jawa Barat hmm. ada pak Kiai Ali Bahatia. ada pak Dindin Maulani hmm. ada pak Rizal Padilla uh, pak Dila. lalu juga ada banyak uh, para purnawirawan oh, okay. dan kita melakukan aksi lebih awal depan hmm. tadi di Jakarta, itu hmm. tanggal 1 Maret hmm. kita adakan aksi untuk melawan di KPUD dan Bawaslu hmm. daerah. daerah hmm. hmm. itu juga banyak, ramai ya, ya, ya. untuk apa? ya melawan terhadap kecurangan yang uh, TSM itu hmm. Hmm. ya nah GAUM ini juga akan melakukan kegiatan di Jawa hmm. Barat hmm. Ya. di samping itu GPKR juga uh, apa, uh, membuat juga yang namanya Uh, perwakilan di Jawa Barat oh. ya. kalau gaum ini ada 42 jaringan okay. uh, yang di dalam hal ini ada Ormas hmm. ada aroka, hmm. ada Relawan hmm. itu bergabung di Relawan so, ya, itu Relawan 01 dan 03 ada 01 dan 03 oh, okay. hmm. uh. jadi uh, itu simpul-simpul uh, hmm. yang sudah di apa istilahnya sudah diinventarisasi oleh GAUM hmm, 41, ya, 42, 42. Ya. Nah, ee, lalu juga saya, saya di por asli. Hmm. Por asli itu forum, forum ee, alumni, alumni hmm. perguruan tinggi hmm. berijazah asli. Berijazah asli. <laughs> Ada yang berijazah palsu. <laughs> iya, 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 iya. Jadi por asli ini hmm. juga dari dari 18 uh, perguruan tinggi alumni alumni 18 Bandung Raya uh, Bandung dan juga kita terbuka kepada oh. yang lain hmm. ya tapi yang uh, utamanya sini adalah Bandung Raya hmm. uh, yang ada gitu okay. Saya banyak meyakini bahwa ada 02 dua itu yang Nurani yang terpanggil Saya okay. punya teman-teman juga yang menyesal Oke okay. Ya kan, menarik nih. Oh, ya. <laughs> jadi, silakan bergabung uh -huh. yang 02 yang menyesal. Uh -huh. Pertama, mereka cuma melihat presidennya, yeah, yeah. tapi setelah mereka lihat bahwa wakilnya itu uh, dimunculkan dengan cara yang... uh, apa, dengan cara melahirkan secara bagi haram, ya, yeah. dengan kecurangan, dengan melanggar etika, dan melanggar konstitusi, hmm. mereka menyesal. Yo Jadi, ada kelompok masyarakat yang di awal-awal atau minimal sampai 17 uh, kemarin pencoblosan itu mereka nggak ngeh gitu ya bahwa proses cawapresnya itu inkonstitusional sebenarnya. Ya kan itu kan dadakan dimunculkannya. Hmm. Tadinya Tadakan. yang digadang-gadang itu kan Air Langga, ya, ya, ya. terus Erik gitu kan. Hmm. Mereka sudah sangat mendukung gitu hmm. kan. Tapi setelah itu uh, gerilya cawe-cawe dari yeah. Jokowi, lalu hmm. Paman Usman hmm melabrak semua etika di uh, apa di mk mm. dia melanggar undang-undang kehakiman mm. ya dia sendiri yang memimpin mm. untuk memenangkan ponakannya gitu yeah, yeah. ya lalu juga ya kalau kita lihat juga kan pelanggarnya sudah sangat keterlaluan yeah. sangat brutal mm. ini cara-cara kalau menurut saya yeah, yeah. Ya, karena... sampai dengan yang namanya pengakuan dari uh, di kpp kan dipanggil oleh Betul. mk kan mm. Kita mendengar sendiri apa pengakuan di KPP, hmm. itu sampai banyak sekali yang namanya putusan di KPP hmm. yang komisioner hmm. dari KPU ini sudah di, melanggar etika berat, hmm. ya kan? Ya mereka senyum-senyum aja, yeah. ya kan? Karena apa? Karena ada uh, backing mereka adalah Jokowi, kan? Iya, yeah, yeah. uh, Pamannya, apa? Uh, Kakak iparnya, okay. paman Usman. Hmm. Nah, menarik itu sampai di situ sih. Oke okay, kita kita paham yang yang ingin saya tekankan lagi Pak Sabril bahwa kalau kita kan memang hari-hari ngikutin berita kita yeah. diskusi segala macam. Tapi rupanya ada kelompok-kelompok masyarakat yang eh, di ujung-ujung itu nggak nggak ngikutin berarti begitu ya sehingga ya. tadi ada informasi dari pak safril mereka baru nge gitu bahwa ya. ternyata cawapresnya haram gitu ya setahunya setelah pencoblosan ya nah, sebelumnya saya menulis hmm. waktu seminggu bulan puasa ya, ya. saya apa, tulisannya lupa saya kirim hmm. ke pak kang hmm. Saiful jaman itu uh, oleh jakarta satu gemuat hmm. hmm. saya ya. jelaskan bahwa pendukung uh, 02 itu tidak real tidak real. Ya. Oke. Kenapa tidak real? Ya karena mereka-mereka itu uh -huh. adalah pendukung-pendukung yang dihitung oleh sirekap. Uh -huh. <laughs> nah, sirekap ini mengikuti perhitungan-perhitungan yang sudah direkayasa oleh uh, hitung cepat. Okay. Ya kan? Nah, uh -huh. memang si apa si batu cincin Gede-gedean itu, uh -huh. ya kan? Bilang dia kan Bapak sering ditegur oleh hakim MK, hmm. kan dia berkeras ngapain harus dibicarakan lagi si rekap, ini, gitu. hmm. si rekap itu kan sudah tidak dipakai, katanya hmm. kan itu manual, hmm. ya kan? Nah disitulah gobloknya, hmm. ya kan? Si rekap itu tetap dipakai, hmm. cuman tidak dimunculkan lagi berupa apa namanya grafik-grafiknya uh, grafik di website. Karena apa? nggak bisa dihitung manual kalau jutaan itu hmm. harus dimasukkan ke sirekap dijumlah ke sirekap, hmm. ya kan nggak pakai kalkulator itu hmm. jadi dari bertingkat bertingkat itu tetap menggunakan sirekap sampai terakhir jadi hmm. <laughs> sirekap kalau dulu di zaman dulu situng. hitung sehingga, sehingga KPU kan diem saja hmm. harusnya kan dia tanggapi ya kan kalau dia benar gitu kan tapi kan kita tahulah Oke. siapa orang-orang KPU kan, Jadi mereka diem aja ketika si ininya ngomong begitu, ya. padahal dia harus bantah itu enggak kita masih tetap pakai sirekap kok, cuman kita tidak tampilkan keluar ya. dalam bentuk ini, hmm. tapi dalam hal rekapnya namanya aja apa si rekap, Rekapitulasi. Rekap rekap ya. ya kan, nah kalau si Bodoh ini yang pakai cincin gede-gede itu menganggap si rekap enggak akhirnya. Hmm. Itu pakai itu manual Aduh, ini gimana <laughs> kok? Sangat-sangat ya. ini ya. Jadi, ya, kita lihatlah. kita ya. tonton itu hmm. yang tadinya kita kira seorang ahli tata negara dengan hmm. mengeluarkan pernyataan ini. Ahli nujum lah, <laughs> ini benar-benar Pertanyaan yang sangat-sangat tidak apa tidak berkelas, okay. padahal. Yang harus ditanggapi adalah substansi, Ya, ya kan? <laughs> Dia menanggapinya bukan substansi coba. Hmm. Aduh, nah disitulah. Itu cara ngeles lah buat mereka barangkali ya. Karena ya, mudah-mudahan cara menjawab. ngeles. Tapi kalau saya lihat uh, semuanya jadi bodoh gitu. Iya, iya, iya. Karena apa? Hmm. Karena mereka ingin menang gitu ya. Jadi apapun caranya mau ya. goblok, mau bodoh, mau, mau cara dungu pun mereka lakukan gitu. Yang penting menang. Yang penting menang gitu. <laughs>